Selamat pagi semua, cerahnya dirimu. Siapkanlah dirimu, siapkan bukumu. Belajar dari rumah bersama guruku di channel SBO TV yang selalu mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak kelas 3 Surabaya yang hebat, cerdas dan bersemangat? Pastinya kalian tetap semangat ya belajar dari rumah. Nah, pada pagi hari ini kalian belajar lagi dengan Ibu Tri Cici Rahmawati. Ibu dalam kesehariannya bertugas di SDN Manukan Wetan 4 Surabaya. Dalam 30 menit ke depan, kalian akan belajar dengan Ibu dalam program Belajar dari Rumah Bersama Guruku. Program ini terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan SBO TV yang selalu mengerti. Nah, anak-anak, bagaimana kabarnya? Iya, pasti tetap semangat ya belajar di rumah. Nah, sebelum pembelajarannya dimulai, marilah kita belajar terlebih berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat terlaksana dan dapat diambil manfaatnya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, tetap semangat kan belajar dari rumahnya? Iya. Kalian pada pagi hari ini bertemu lagi dengan Ibu, Ibu Tri Cici Rahmawati. Ya, Ibu dalam kesehariannya. Ya. Ya, kalian dalam kesehariannya bisa belajar tetap di rumah, tetap semangat ya anak-anak ya. Kali ini Ibu akan mengajarkan tentang seni budaya dan prakarya. Tema 8, Praja Muda Karana. Subtema 2, Aku Anak Mandiri. Praja Muda Karana ini apa ya? Iya, pramuka. Oke, salam pramuka. Yuk, coba ya, bisa enggak? Tepuk pramuka. Oke, dua kali tepuk pramuka. Pramuka, pramuka, Praja Muda Karana. Oke, pintar semua. Semua anak Surabaya hebat bisa mengikuti tepuk pramuka tadi ya. Iya. Berikutnya, pembelajaran yang akan diajarkan pada pagi hari ini yaitu mengetahui dan memeragakan dinamika gerak tari. Ya, pastinya kalian sudah pernah tahu ya bagaimana tentang dinamika gerak tari. Sebelum ke pembelajaran berikutnya, marilah kita bernyanyi dulu tentang lagu pramuka sejati. Diikuti ya di rumah ya. Oke, semuanya bisa berdiri ya. Rajin, terampil dan gembira, senantiasa Raja Muda Karana. Sopan dan tak kena rasa sombong, bersahaja setia suka. Anak kelas 3 Surabaya bisa mengikuti lagu Pramuka Sejati. Nah, ini tadi kan Bu Guru tentang mengajarkan, mempraktekkan dinamika gerak tari. Ah, siapa yang gemar menari? Nah, yang mengikuti ekskul tari meskipun pandemi di sekolah ya, bisa mengikuti ekskulnya. Adakah yang mengikuti belajar menari di sanggar tari, mungkin di sanggar yang ada di Surabaya? Dan siapakah yang bergerak menari saat mendengarkan musik? Ada musik menari sendiri. Musik apapun dikreasikan bisa ya anak-anak ya. Ah. Saat menari bagian badan yang bergerak antara lain yaitu
Yang pertama adalah kepala. Toleh kanan, toleh, wah, kiri bisa ya, itu kepala. Kemudian ada lagi tangan. Tangan ya, oke, bisa ya anak ya. Yang ketiga adalah kaki. Satu, dua, diangkat seperti itu. Yang keempat adalah bahu. Ya, seperti ini. Oke, dan lain-lain bisa juga mata ya anak-anak. Mata nah, juga bisa ya. Nah, pastinya kalian sudah pernah dibahas dengan bu guru ya, tahu ya. Tari adalah perpaduan gerakan dan musik secara berirama untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, dan bertujuan untuk menyampaikan maksud tertentu. Unsur-unsur tari yaitu gerakan, ya. Paling utama unsur tari adalah gerakan. Tari akan lebih indah, menarik jika memiliki dinamika gerak tari. Nah, apa yuk, siapa yang tahu tentang dinamika gerak tari? Siapa ya? Anak Surabaya yang tahu? Iya, betul sekali. Dinamika gerak tari adalah segala perubahan dalam tarian karena adanya variasi dalam tari yang memberikan kesan menarik dan tidak membosankan. Kegiatan pramuka. Pramuka, pada saat kegiatan pramuka, kemampuan menari tari daerah termasuk keterampilan khusus. Ya, siapa yang menjadi anggota pramuka? Pasti kalau bisa menari adalah mempunyai keterampilan khusus. Anggota pramuka yang dapat menarikan tari daerah dapat memperoleh tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus menari termasuk kelompok bidang patriotisme dan seni budaya. Patriotisme itu apa yo? Jiwa kepahlawanan atau cinta tanah air. Jadi anak-anak pramuka juga harus belajar atau juga mempelajari tentang tari-tari daerah yang ada di Nusantara. Oke, apa ya lambang pramuka? Ya, siapa yang tahu lambang pramuka? Ita? Indah? Ada yang tahu siapa? Oke, apa lambang pramuka? Iya, lambang pramuka ialah tunas kelapa. Pohon kelapa dipilih menjadi lambang pramuka karena banyak sekali manfaatnya. Anggota pramuka juga harus bermanfaat untuk orang lain. Salah satu bagian kelapa yang dapat dimanfaatkan yaitu tempurung kelapa. Tempurung kelapa digunakan untuk membuat kerajinan. Selain untuk kerajinan, tempurung kelapa bisa untuk hiasan, alat permainan, dan juga alat untuk menari. Nah, anak-anak, jangan kemana-mana, akan ada jeda pada orang yang mau lewat. Tetap di tempat dan tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Internet telah berevolusi dan semakin berkembang hingga menghasilkan koneksi super cepat ultra high speed. Membuat segala bentuk komunikasi internet Anda menjadi ringkas, cost efektif, dan dapat diandalkan. Data Utama berdedikasi untuk memberikan layanan IT dalam jenjang yang lebih tinggi dan fokus dalam seluk-beluk perkembangan teknologi modern, khususnya di segmen Internet Service Provider dan Network Access Point. Belanja online, klik sesukamu di cuacui.com. Santai di rumah, pilih produk sesukamu. Bandingkan produk-produk cuacui dengan e-commerce atau TV shopping lain. Mau tanya-tanya? Hubungi WhatsApp atau SMS ke call center. Semua barang dan produk terjamin quality control-nya. Ingat, non-retur. Suka belanja? Belanja mudah? Klik sesukamu.
Hai hai hai, kembali lagi dalam program kesayangan kita Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, kita ulangi lagi ya tepuk pramukanya ya. Dua kali tepuk pramuka. Pramuka, pramuka, praja muda karana. Oke, pinter semuanya. Nah, anak-anak kembali lagi, tadi sudah belajar tentang lambang-lambang pramuka. Lambang pramuka yaitu tunas kelapa, yang sangat kelapa banyak sekali manfaatnya untuk menari, yaitu kita menggunakan tempurung kelapa. Pernahkah kalian menari tari tempurung? Ada yang pernah mengikutinya atau belajar tari tempurung? Iya, nah sekarang kita belajar atau latihan tentang tari tempurung. Di sini Bu Guru akan menggunakan properti. Ya, ini namanya properti ya anak-anak ya. Iya, ini adalah properti tempurung kelapa. Bu Guru enggak usah susah-susah, ini Bu Guru ngambilnya di pasar ya. Saya Bu Guru mencarinya di pasar tradisional. Kebetulan kan ada pasar tradisional di dekat rumah ya, Jalan Sikatan itu ada pasar. Bu Guru tinggal jalan ke pasar mengambil atau meminta tempurung kelapa untuk dibuat kegiatan seperti itu ya, untuk tari ya, seperti ini. Ini ya modelnya, propertinya. Ya, berikutnya tepuk satu kali ya di sebelah kiri kanan secara bergantian dengan posisi tangan sejajar dengan bahu. Yang pertama tepuk satu kali sebelah kiri. Yang seperti ini ya, tepuk satu kali sebelah kiri. Nah, bunyi tek ya. Satu kali lagi. Oke, kemudian tepuk satu kali di sebelah kanan bawah. Iya, satu kali lagi. Iya, seperti itu ya, ulangi. Satu, dua, satu, dua. Ya, bisa ya anak-anak ya, berbunyi ya, tek, 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 begitu ya. Oke, yang kemudian yaitu tepuk satu kali ke sebelah kiri atas dan sebelah kanan atas. Lakukan sambil mengangkat kaki, ya, kaki kiri ya, oke. Yang pertama dulu, tepuk ke kiri atas. Ya, oke, kemudian kanan atas, ya, kakinya kiri. Oke, ulangi ya. Tek, 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 tek. Begitu ya. Lakukan dengan urut sebanyak gerakan 3 kali. Coba ya, boleh dari yang kanan tadi kiri tadi ya. 1, 2, 1, 2. Kemudian 2, 2. Oke, bisa ya anak-anak mengikuti di rumah ya. Yang kemudian gerakan kaki dan gerakan tangan ya. Gerakan kaki dan gerakan tangan. Kemudian satu langkah ke kiri dan satu langkah ke kanan ya. Ke kiri. Oke, kakinya kiri. Satu langkah. Oke, ke kanan. Oke. Lakukan gerakan 4 kali pada kedua dan tempurung kelapa tadi. Oke ya. 2 3, 4. Oke, bisa ya anak-anak ya, seperti itu ya. Berikutnya. Oke ya, berikutnya. Iya, letakkan kaki ke kanan, ke depan. Kemudian turun satu kali ke depan juga ya. Kaki kanan ke depan. Set. Ya, lagi. Iya, seperti ini. Kemudian kaki kiri ke depan juga, teman-teman di belakang. Oke, kiri di belakang ya. Oke, bisa ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Oke, bisa ya anak-anak ya. Berikutnya, gerakan kepala. Nah, gerakan kepala, kalian menoleh ke sebelah kiri, tempurungnya sebelah kanan. Kemudian kalau tempurungnya ke kanan, menolehnya ke sebelah kiri. Oke. 1, 2, jadi menolehnya gini, set, 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 berbalik ya, tempurungnya ke kepalanya menoleh kiri, kemudian ke kanan, set, kalau kita menoleh ke kanan, tempurungnya ke kiri, begitu ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, oke, seperti itu contohnya. Berikutnya, latihan gerakan tari tempurung kelapa. Tepuk tangan ke depan, atas, dan bawah, belakang. Tepukkan sambil berjalan. Oke ya, ikuti Bu Guru ya. Muter ya kalian ya. 1, 2, 3, 4.
5, 6, 7, 8. Oke, bisa ya anak-anak ya. Berikutnya, contohnya seperti itu, bisa diikuti. Tepukan tangan 2 kali ke sebelah kiri dan sebelah kanan bergantian 4 kali ya, seperti tadi ya. 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 4 kali, hitungannya seperti itu. Berikutnya, iya, jalan ke kiri 2 langkah, tepukan 1 kali. Kemudian, lalu jalan ke kanan 2 langkah, tepukan tangan 1 kali. Lakukan gerakan sambil melompat sebanyak 2 kali. Jadi, boleh melompat, boleh tidak. Ya. Jadi, begini. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, seperti itu ya anak-anak ya. Yang keempat, tepuk tangan di sebelah kiri, tepukan kanan tangan sebelah kanan. Tepuk tangan di sebelah kiri atas, tepuk tangan sebelah kiri sambil mengangkat kaki kiri ya, bawah-bawah, atas-atas, seperti itu ya. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Oke ya, ulangi. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu ya. Berikutnya, untuk yang kelima, jalan kaki kiri 2 langkah, kemudian tangan tepuk tangan 1 kali, lalu jalan ke kanan 2 langkah, dan tepuk tangan 1 kali sambil melangkah, tengokkan kepala kiri, kemudian dan kanan sambil bergantikan, lakukan sebanyak 2 kali. Ya, 1, 2, 3, melangkah ya ke kanan kiri. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu kan anak ya. Banyak sekali ya langkah-langkahnya, enggak apa-apa, karena namanya kan juga belajar seperti itu. Gerakan untuk tari tempurung. Oke, yang keenam, tepuk tangan ke depan, atas, dan ke belakang, bawah. Tepuk tangan dilakukan sambil berjalan membentuk lingkaran. Lalu gerakan yang sama berjalan keluar meninggalkan tempat menari. Ikuti ya sama guru ya. Ayo, ke depan dan ke belakang. Berputar. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Nah, bagaimana anak-anak tadi latihan menarinya? Pasti bisa ya. Ternyata dengan memanfaatkan tempurung kelapa bisa menjadikan sebuah tarian dan sesuai dengan lambang pramuka, yaitu tunas kelapa. Jangan kemana-mana, tetap dalam SBO TV dengan program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Bakwan Trunojoyo SBO kini makin dekat dengan Anda semua. Malas keluar rumah, langsung aja klik. Karena Bakwan Trunojoyo SBO bisa Anda nikmati dimanapun. Tinggal order di GoFood dan kelezatan bakwan legendaris Trunojoyo ini bisa manjakan lidah Anda semua. Tunggu apa lagi? Yuk order! Si admin mengunggah salah satu pemberitaan tentang pernikahan keduanya. Sejak dijodohkan dengan Billy Syahputra, Memes Prameswari kerap dibandingkan dengan Amanda Manopo. Sebagai barometer infotainment Surabaya, inilah isu. Lebih interaktif daripada kucing-kucing lain, makanya kami lebih suka kucing-kucing ini.
kembali lagi dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, anak-anak, bagaimana tadi kalian sudah belajar tentang latihan-latihan gerakan tari tempurung? Nah, marilah ini Bu Guru menggunakan properti yaitu tempurung kelapa. Marilah kita menyaksikan, anak sekalian boleh ikut ya, boleh mengikutinya, tentang salah satu contoh tari tempurung ya. Kalian boleh berdiri, boleh mengikuti. Kalau tidak ada tempurung bisa menggunakan tepuk tangan. Tidak apa-apa pakai tepuk tangan seperti itu ya Nana ya. Ya, saksikan, silakan kalian berdiri dan mengikutinya. Tari tempurung. Sudah semangat belum? Tadi mengikuti apa Anda gerakan tari tempurungnya? Ya,
menggunakan kelapa saja bisa menjadi sebuah tarian. Nah, oke, pasti semangat ya anak-anak ya. Belajar dari rumah. Oke, berikutnya. Manfaat tari bagi anak SD yang itu pertama yaitu memiliki rasa percaya diri. Jadi kalian tidak boleh malu, harus semangat kalau menari, powernya dikeluarkan, harus super ekstra begitu ya. Berikutkan meningkatkan daya pikir. Jadi otak kanan dan otak kiri bisa seimbang. Berikutnya memiliki sifat pemberani ya. Kemudian mampu mengendalikan emosi, mengasah kehalusan budi ya. Seperti ini contohnya kita jiwa patriotisme ya anak-anak ya. Meskipun kita apa pramuka, kalau mengikuti kegiatan pramuka bisa mengekspresikan dengan tariannya. Jadi sebagai jiwa patriotisme dan pengembangan seni budaya. Menumbuhkan rasa bertanggung jawab dan rasa mandiri. Jadi kalian bertanggung jawab saat datang kegiatan tarinya. Kemudian mandiri, tidak berani di atas panggung, tidak menggantungkan orang tua. Jadi harus mandiri ya. Apalagi pramuka juga kita sudah tema subtema 2 yaitu sebagai anak mandiri sesuai dengan tema pramuka ini ya. Kemudian berinteraksi atau bersosialisasi dengan orang. Dan berikutnya bisa berkembang fisik motorik anak. Selain itu berkembang imajinasi dan kreativitasnya. Jadi kalian lebih kreatif, sebuah apapun bisa kalian menciptakan sebuah karya yaitu tarian bisa ya. Oke, lambang gerakan pramuka berupa tunas kelapa. Buah kelapa disebut juga nyiur. Pramuka menggunakan pohon kelapa sebagai lambang karena banyak manfaatnya. Buah, batang, daun, akar juga bisa digunakan. Salah itu tadi ya, tempurung kelapa ya contohnya. Anggota pramuka harus bersifat banyak bermanfaatnya dan berguna untuk semuanya. Anggota pramuka dilatih memiliki banyak keterampilan dan mandiri. Anak mandiri selalu berusaha melakukan kegiatan tanpa bantuan orang lain. Buah kelapa dapat dimanfaatkan sebagai kegiatan menari, contohnya yaitu tempurung kelapa. Nah, kesimpulan, tari adalah gabungan gerakan semua anggota tubuh secara berirama. Dinamika gerak tari yaitu perubahan dalam tarian karena variasi tari. Manfaat tari bagi anak yaitu membantu perkembangan fisik, motorik, disiplin, dan bekerjasama. Lambang pramuka yaitu tunas kelapa dan tempurung kelapa dapat dijadikan hiasan dan juga alat untuk menari. Kemampuan menari tari daerah termasuk keterampilan khusus sehingga menari termasuk kelompok bidang patriotisme dan seni budaya. Tugas untuk kalian, peragakan kembali gerakan tari tempurung kelapa yang terdapat pada buku tema 8 halaman 80-82. Jangan lupa foto kegiatan kalian dan kumpulkan kepada Bapak Ibu guru kalian. Oke, terima kasih. Ya, anak-anakku semua, sudah 30 menit Bu Guru menemani kalian. Nah, tetap jaga protokol kesehatan, tetap semangat belajar dari rumah, dan tetap dalam program Belajar dari Rumah Bersama Guruku.